Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasi Live Polda Papua. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto melaksanakan silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta Forkopimda Kabupaten Merauke dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Animha Kabupaten Merauke. Dalam pertemuan tersebut, Wakapolda Papua mengajak semua komponen dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mengajak Kabupaten Merauke agar selalu aman. Jargon pelaksanaan KOTEKA, yaitu komunikasi tokoh elit Kamtipmas, harus tetap dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut, juga Wakapolda Papua kembali mengajak untuk bersama-sama kita mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua, terutama di Kabupaten Merauke, di mana Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang dipercaya sebagai tuan rumah PON Papua pada bulan September-Oktober 2021 mendatang. Bapak, kalian pemahaman elit, karena yang saya undang saya bilang sama Pak Kapolres, tolong yang saya undang ini mungkin satu orang, tapi satu orang ini adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Artinya saya satu orang hadir ini bisa mewakili 50 sampai 100 orang. Saya bisa bayangkan yang hadir di sini kalau secara frame saya satu orang mewakili 100, berarti berapa orang sudah hadir di ruangan ini, sehingga penduduk Merauke yang lebih kurang 250 sampai 300 ribu orang itu terwakili di sini, karena di sinilah simpul-simpul tokoh peradaban. Tolong kerjasama kita untuk membangun peradaban di Merauke. Bapak adalah tokoh-tokoh elit, tokoh kuat yang berpengaruh, tentu tidak serta-merta Bapak tanpa memiliki peran, dan status Bapak itu berat di masyarakat, tentunya juga berat di mata Tuhan. Dalam rangka memberikan perkuliahan umum dan memperkenalkan program MATOA atau Milenial Torang Maju, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI, mengunjungi para mahasiswa Kampus Musamus Kabupaten Merauke. Wakapolda Papua mengatakan, saat memberikan materi perkuliahannya, mengajak kepada mahasiswa Kampus Musamus untuk saling bekerja sama antara pemerintah dan pihak TNI Polri agar dapat bersama-sama menjaga Kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Merauke. Program MATOA yang digagas oleh Wakapolda Papua mendapat apresiasi dari para mahasiswa Universitas Musamus Kabupaten Merauke, yang mana program tersebut merupakan wujud dari kepedulian Polri dalam lingkup Polda Papua kepada pemuda-pemudi Papua untuk membangun sumber daya manusia di Papua. Indonesia itu luar biasa, bagaimana Pancasila dengan itu menjadi founding father, inspiring, dan generasi muda saat ini tinggal meneruskan. Keempat simbol ini kita baru saja 1 Juni kemarin kita peringati hari Pancasila, dan ini membangun ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa itu yang kita sekarang jaga, TNI, Polri itu garda terdepan, tapi lapis belakangnya adalah generasi muda. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerjasama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat.
Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas, memimpin jalannya serah terima jabatan Kabak SDM serta Kapolsek AB Pura dan Kapolsek KPL Jayapura. Pejabat yang diserah terimakan diantaranya Kabak SDM dari pejabat lama Kompol Willem E. Lumi kepada AKP Nurjana, Kapolsek AB Pura dari AKP Cliff G.P. Duits kepada AKP Lintong Simbanjuntak, dan Kapolsek KPL Jayapura dari Ibtu Enis M. Romoni kepada Ibtu Richard H.L. Rumboy. Kegiatan upacara sertijab berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rangkaian berupa penanda tanganan fakta integritas dan berita acara serah terima sekaligus pelaksanaan sumpah janji jabatan. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas berpesan agar tanamkan dan wujudkan bingkai kekeluargaan dalam setiap pelaksanaan tugas dengan komposisi berbagai karakter yang ada guna menghasilkan pelaksanaan tugas yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya pertama pribadi dan satuan mengucapkan terima kasih tentunya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan loyalitas pelaksanaan tugas selama ini di Polresta Jayapura Kota, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan, tapi rekan-rekan mampu untuk tetap menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi, sehingga dapat menunjukkan situasi Kamtipmas yang tetap kondusif di wilayah hukum Kota Jayapura. Sementara terhadap pejabat yang baru, kiranya dapat menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas di Polresta Jayapura Kota dengan prinsip yang diterapkan, yakni berlari sambil belajar dalam menyikapi situasi Kamtipmas yang terjadi dengan moto cepat, tepat, tuntas. Pihaknya juga menuturkan, kiranya apa yang telah dirintis oleh pejabat yang lama dalam pelaksanaan tugas dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Demi menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, Aibda Nurdin Makuasang terus meningkatkan serta memelihara spot perikanan Kampung Noken, Polresta Jayapura Kota. Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota, AKP Peter Kendek, saat ditemui mengatakan, melalui spot perikanan yang dibuat, pihaknya terus meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini,
peningkatan tatanan hidup melalui ketahanan pangan sangat diperlukan. Untuk itu, kami sudah memiliki spot perikanan di Koya Timur yang dirawat dan dijaga oleh personil kami, Aibda Nurdin Makuasang. Terima kasih. Berkaitan dengan spot pertanian dan perikanan yang ada di Polresta Jayapura Kota, Kapolres Jayapura Kota telah memiliki spot perikanan yang berada di Koya Timur. Dalam pelaksanaan spot perikanan ini, ada 4 kolam yang telah terisi dan tertabur benih ikan, dan selain spot perikanan, pematangnya juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Salah satunya yaitu penanaman tanaman tomat yang saat ini sudah memasuki usia atau masa panen. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak-Bapak Kapolda kepada Bapak Kapolresta, kami Satlimas sebagai pelaksana di lapangan, agar betul-betul lebih maksimal untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya ketahanan gizi bagi masyarakat. Pihaknya menambahkan, semoga Kampung Binmas Noken Polresta Jayapura Kota ini dapat bermanfaat guna mengatasi situasi pandemi COVID-19 yang sedang mengglobal saat ini. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerjasama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku. Dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Kapolres Tolikara, AKBP Yuvenalis Takamuli, menggelar fokus group discussion bersama TNI, Tenaga Kesehatan, serta Pemda Kabupaten Tolikara dalam rangka strategi efektif penanganan COVID-19 dan program vaksinasi. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolres Tolikara yang menyampaikan bahwa hingga saat ini kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu,
dibutuhkan strategi efektif untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Kita sebagai tracer harus mendukung program pemerintah melalui tenaga kesehatan dalam melaksanakan program vaksinasi yang saat ini untuk masyarakat. Kita dukung dengan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat bahwa bahaya COVID-19 dan bahwa vaksin itu aman dan halal. Untuk melaksanakan vaksin itu hampir semuanya Pak ya, Pak, dari Kodim juga sama ya, kita semua hampir secara keseluruhan. Nah, jadi kami harapkan juga mungkin dari PNS ya, dari Pemda juga tetap didorong supaya staf atau pegawainya untuk melaksanakan vaksin ini, supaya nanti kalau ketika kita bertemu dengan masyarakat, kita menyampaikan bahwa kami semua pegawai yang ada di Tolikara ini sudah melaksanakan vaksin. Kita harus mengawasi dengan ketat arus pulang balik masyarakat keluar masuk Kabupaten Tolikara untuk mencegah kemungkinan masuknya penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Segala kemungkinan harus segera kita atasi dengan kerjasama serta koordinasi yang baik. Untuk mempertahankan zona hijau di Kabupaten Tolikara ini, dan pada kesempatan yang baik ini, dirinya selaku Kapolres Tolikara juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dibangun selama ini, sehingga situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Tolikara selalu kondusif dan juga terbebas dari COVID-19. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.